kirim rudal, ya kan? Tapi yang kebakaran malah sebelah sana. Ya. CEO Kapten Timnas Amin Tom Lembong merespon pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menuding dirinya tidak bisa bekerja. Sebelumnya beredar video Luhut meminta Tom Lembong tidak sombong dan GR karena menyatakan memberi contekan kepada Presiden Jokowi. Luhut lalu membuka aib Tom Lembong yang gagal membuat online single submission saat menjadi Kepala BKPM. Selain Luhut, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan Budiman Sujatmiko ikut menyerang Tom Lembong. Menanggapi hal itu, Tom Lembong mengatakan serangan yang ditujukan ke dirinya itu ekses dari kesalahan strategi tim debat cawapres. Tom mengibaratkan kubu Prabowo Gibran mengirim rudal ke pihak Anies Mohaimin, tapi yang kebakaran malah pihak Prabowo Gibran. Untuk memadamkan kebakaran itu, menurut Tom Lembong dikerahkan orang-orang hebat seperti Budiman Sujatmiko, Habibur Rahman, Bahlil, hingga Luhut. Tom menduga tim debat cawapres Gibran melakukan kesalahan saat debat keempat kemarin sehingga kena teguran keras dari Gibran, Prabowo, bahkan Jokowi. Menurut Tom Lembong, yang paling membuat kebakaran tim Prabowo Gibran adalah penampilan memukau Muhaimin Iskandar. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begonong dan segala macam itu. Senjata makan tuan, ya kan? Jadi mereka kirim rudal, ya kan? Tapi yang kebakaran malah sebelah sana. Ya, dan kelihatannya kebakarannya besar. Ya, karena sampai mengerahkan dari mulai Pak Bahlil sampai Pak Budiman Sujatmiko sampai Pak Habibur Rahman sampai apa sekelasnya Pak Luhut itu harus ikut ya? Saya istilahkan itu semuanya lagi memadam kebakaran ya, jadi apa pasukan